Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berita kabar update dari Aceh Disadur dari Repelita Dengan judul Gerak Cepat polisi ringkus OTK penyerang pos polisi di Aceh segini jumlah pelakunya demikian judulnya gerak dan kerja cepat dari aparat kepolisian berbuah hasil usai dikabarkan pos polisi di Aceh Barat diberondong peluru oleh orang tak dikenal atau OTK kini aparat dikabarkan berhasil ringkus pelaku penembakan Sebagaimana dikabarkan, segerombolan orang nekat menyerang pos polisi Panton Reu, Polres Aceh Barat pada Kamis 28 Oktober 2021 dini hari sekira pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Menyit, menyitat laporan Serambi News, Dugaan sementara pelaku yang sudah diamankan tersebut sekitar lima orang. Kendati demikian, pihak kepolisian masih belum mau membeberkan identitas pelaku lantaran masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Sejauh ini, pihak kepolisian juga memastikan bakal terus melakukan pengembangan guna mengungkap kasus motif kejadian tersebut. Polres Aceh Barat, AKBP Andrianto Argamuda pun mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku penembakan pos polisi sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Nantinya, kata AKBP Andrianto, soal kejelasan lebih lanjut dari penangkapan itu bakal disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabit Humas Polda Aceh Sementara pihaknya membenarkan bahwa yang diduga pelaku yang memperondong pos polisi di jalan Melabot, Melabot Tutut Kawasan Desa Manggi Kecamatan Pantenreu telah diamankan namun pihak Polres belum menjelaskan secara detail terhadap kronologis penangkapan terhadap lima orang tersebut yang diduga terlibat Sebagaimana diketahui pos Polsek Panton Reu Polres Aceh Barat di Jalan Lintas Melabot Tutut Desa Manggie Kecamatan Pantun Riu, Kabupaten Aceh Barat di Borondong oleh orang tak dikenal atau OTK Diduga mereka menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 SS-1 hingga M-16 Nah demikian saudaraku informasi Ya informasi yang berkembang Di Aceh Bah Ini kawan Mudah-mudahan ketangkap ini ya Biar tidak merembek kemana-mana ini anu Informasi Bingeri juga ini kawan Kalau kayak gini Ya mudah-mudahan tidak ada yang panas-panas ya ini kan Biar Aceh tetap aman lah Eh, ngeri-ngeri -ngeri sedap juga ini kalau begini ceritanya kawan ya kan karena Aceh ini kan belum, ya baru aja, belum lama kan kita ini masalah yang dulu itu, jangan sampai ada lagi yang panas-panasi, ya kembali kejadian lagi Aceh di masa lalu, ya mudah-mudahan ini segera ketangkap, ya orang ini yang sering membuat ribut ini, dan kita tunggu dengar saja bagaimana motifnya ini, ya kan jangan sampai memicu hal yang lebih besar ya silakan saudaraku bagikan video ini dan viralkan dan kita juga berdoa agar Aceh tetap aman damai dan tidak ada lagi yang hal-hal yang begini terjadi nah untung tidak ada korban di sini wah ngeri Aceh ya ngeri ya mudah-mudahan lah eh, semua bisa ditingkatkan kewaspadaan di Papua saja sekarang masih terus memanas ini mulai Aceh ini kayak muncul lagi begini-begini Mudah-mudahan semua pelakunya tertangkap. Wah, ya. Karena sekarang kan sudah canggih alatnya itu, sudah canggih cara mencarinya. Ya kan, untung tidak ada yang anu yang meninggal ya. Yang saya monitor itu di lokasi itu cuman ada beberapa kendaraan yang rusak ya, ada kendaraan yang rusak bolong-bolong itu kena. Ya termasuk eh, TV yang di pos kacanya apa semua kan rusak semua dan kalau kita lihat ini kawan ya ini kalau kita lihat kalau saya besarkan kok oh ini bih. kalau yang mau nganga begini nih ini biasanya akai ini telur akai ini nah ini dia nih Diborong dong ke pos ini jarak dekat berarti ini bih. satu dua tiga ini yang di luar pos kali ya Oh ini punya warga Ngeri juga Kalau ini terus panu ya Aceh Mudah-mudahan ya, Aceh sepas selesailah lah Ya ketangkap ini orang Jadi tidak ada lagi saling Ya mereka-mereka mau, mau Berbuat aneh-aneh Mikir Dan ini harus dihukum berat ini orang Ya Kali lagi kaum, mudah-mudahan Aceh tidak ada lagi gejolak ya. Wih yang ada cuma sengsara kerugian. Karena itu pengalaman saya dulu itu tahun 2004 saya ke Aceh sampai 2005 ya sampai tsunami di sana. Kehidupan tidak enak kawan, tidak enak. Warga juga mau bekerja juga susah terbatasi secara ekonomi. Ya kan, yang ada nang titik korban, kedua belah pihak itu yang terjadi karena tidak ada enaknya perang tidak ada jadi yang masih suka pingin-pingin perang ya dengan bangsa sendiri ya mikir mikirlah kalian Yang tidak enak itu perang yang rugi banyak karena saya sudah merasakan itu saya bisa berbicara begini karena saya sudah merasakan tidak ada enaknya ya silakan kawan tolong bantu bagikan video ini biar semakin banyak yang sadar dan semoga nih kelompok ini bisa segera ditangkap semua ya dihukum berat biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi ya, demikian kawan ya sekali lagi silahkan berikan komentarnya dan jangan lupa baikkan videonya kawan ya kita tetap berharap Aceh aman damai dan siap membangun negeri ini ya terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI In harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.